guys, selamat datang di channel YouTube-nya Extreme Motorsport, di mana kebutuhan modifmu ada di sini. Gimana nih guys? Ada yang beda bukan? Nah, betul banget, setup-nya sudah berbeda karena biar lebih enjoy kalian buat nontonnya. Nah, yang belum kenal aku, perkenalkan nama aku Tika. Jangan lupa kalian bisa follow IG-nya tika_0611, promosi dikit nggak apa-apa ya guys. Sesuai judul, aku mau tanya, kalian udah pakai Puse VR3, entah itu di Ninja RR, CBR25, atau JTEC25, atau di yang lainnya? Nah, ini bukan yang kalian pakai di motor kalian, aku ada versi terbarunya loh guys, sebentar ya. Nah, ini dia versi terbaru dari Puse VR3. Untuk buat kalian yang nanya, kak, bagusan yang mana sih, kak, enakan yang mana sih? Aku jawab ya guys, dua-duanya sama-sama bagus dan dua-duanya sama-sama enak. Cuman untuk versi terbaru, dia ada tingkat penyesuaian untuk penggunaannya. Nah, apa sih yang tadi aku bilang penyesuaian? Kita mulai dari bawah dulu ya. Aku jelaskan di bagian bawah dulu. Nah, ini dia untuk diinjakan kaki. Kalian bisa maju, bisa mundur, bisa ke depan, bisa ke belakang. Kalian menyesuaikan sesuai kenyamanan di kaki kalian. Nah, yang kedua ini guys, kalian bisa kendorin di bagian sini. Kalau kalian mau naikin, mau turunin juga bisa sesuai kenyamanan di kaki kalian. Bukan cuma hanya ini, di sini juga ada 6 lubang baut ya guys, di bawah 6 lubang baut, di atas 6 lubang baut, kalian juga bisa atur untuk naik turunnya. Nah, untuk busnya kita ada dua pilihan warna, ada warna silver dan ada warna black. Untuk businya ada beberapa pilihan warna, ada warna biru, gold, hitam, silver, hijau, sama warna merah. Nah, jadi kesimpulannya banyak banget penyesuaian dari pusep dari WR3 ini, dari jari-jari kaki, telapak kaki, naik turunnya pusep, dan masih banyak lagi yang bisa kalian atur dari pusep WR3 ini. Nah, untuk sementara Puse VR3 ini hanya untuk JTEC25 dulu aja ya guys. Untuk motor lainnya kalian bisa cek update-annya di Instagramnya WR3 Official. Dan buat kalian komen mau kita spill apa lagi, komen di kolom komentar atau enggak kalian bisa chat di Instagramnya Extreme Motorsport. Aku Tika, bye-bye!